Assalamualaikum YouTube. Ketemu lagi nih sama gue di channel kita di Gejolak Aula Muda di hari Sabtu yang indah ini. Tapi agak-agak terang tapi agak hujan sedikit ini. Nah, hari ini gue lagi sama teman gue, teman kuliah lagi ya kan. Pokoknya teman kuliah gue berdayakan semua ya kan buat konten kita ya enggak. Sorry Chris ya. Namanya Tigris. Dia demen banget main offroad. Nah, hari ini rencananya gue pengen ngulik nih terkait offroadnya tuh gimana sih mau main offroad nih. Mobilnya Cherokee, cing, ya nggak? Cherokee tahun berapa nih, Chris? Ini tahun 97. Oh, sebelum 97-nya kenalin diri dulu dong. Ya, ya. Yang ganteng ini. Oh iya, gue Tigris, temennya Mas Teguh. Waduh, ganteng kan temen gue kan, cing? Doi, hobinya offroad, cing, ya kan? Hobi orang mahal, banyak waktu, ya kan? Beda sama tim kita, mah. Yang waktunya turun terus, nggak pernah naik-naik, ya kan? Nah, kita ini ya, nanti bahas lebih lanjut ya Cherokee-nya Tigris-nya tahun 97 yang 4000cc, cing. Udah modifikasi total, cing, buat off-road. Saksikan terus, cing. Oke, cing, kita lanjut lagi, cing. Kita coba review sedikit lah terkait mobilnya Tigris nih, Cherokee nih. Nah, kalau kita lihat nih kan mobilnya Tigris, lu lihat dong, serem banget ya. Kayak mobil Anoa, cing, yang di TNI, cing. Ini enggak. Nah, ini Tigris bumper udah diganti segala macam, ditambahin winch juga. Nah, ini menariknya Tigris ini punya bengkel sendiri namanya GFAB. Kepanjangannya apa, guys? Gorilla Fabrication. Di mana tuh, Chris? Ada di sini, Veteran, sama di Parung untuk workshopnya. Oh, jadi ada dua ya, tempatnya ya? Oke. Nah, ini produksi Tigris sendiri nih untuk bumpernya. Kalau boleh tahu, kalau buat gini berapa lama nih, Chris? Kalau ada yang mau mesen kayak gini-gini nih? Ini sekitar satu minggu lah. Satu minggu ya? Sampai selesai. Kalau range harganya, kalau boleh tahu berapa, Chris? Harga sekitar 8-10 tergantung bentuk custom sesuai yang diinginkan customer ya. Oh, tergantung yang diinginkan customer ya. Oh, tapi udah termasuk cat ya ini? Udah termasuk cat. Oh, siapa tahu ada teman-teman yang mau apa modifikasi Cherokee-nya, nanti boleh nanti kontak Tigris, nanti kita tag untuk IG sama nomor teleponnya. Nah, ini untuk winch sendiri, guys. Kalau boleh tahu pakai T-Max 12.000 lbs. T-Max 10.000 lbs, sorry. 10.000 lbs ini ya. Oh nih T-Max nih pakai ini ya. Nah Tigrisnya kan suka main off road memang, jadi dia perlu ada winch segala macam. Ya untuk recovery. Ini ya. Kalau boleh tahu kayaknya tambahan ini Tigris ya? Ya ini buat tambahan kipas ini untuk dinginin mesin mobil ya. Yang kurang ya? Ada yang standarnya kurang ya? Ya kalau off road sambil pakai AC dia kurang ya. Kurang ya? Buang panasnya ya. Ya cepat overheat ya. Ya naiknya. Oh. Terus menariknya juga ini untuk headlampnya udah diganti sama Tigris, ya, tapi ya. Custom ya Tigrisnya. Ya, aftermarket. Aftermarket ya? Uh-huh. Oh, oke. Okay. Ini apaan produknya nih, guys? Aftermarket ini? Wow, ini China, cain China nih, barang oh, China. Oh, beli dari mana kalau beritahu, guys? Beli dari apa? AliExpress ya? Oh, dari sana ya, dari China langsung China. Ya? Oke, oh, oke. Okay, okay. Nah, kita lanjut ke bagian samping nih. Nah, ini kalau kita lihat nih, bannya gede banget. Ini velgnya velg apa, Chris? Gua velg pakai velg biasa nih, kaleng Daytona. Oh, kaleng ini ya. Bannya gua pakai Badak 33 10,5. Badak ya? Iya, jadi enggak terlalu lebar ya bannya. Iya, enggak terlalu lebar ya, tapi kelihatannya jadi gempel banget. Nah, ini sama Tigris juga ditambah-tambahin. Ini apa ya kita bisa bilang ya? Ini fender ya sebenarnya. Iya. Cuman gua bikin pakai custom pakai pipa seamless. Jadi gunanya untuk nyender ya, slide gitu. Oh, nyender kalau misalnya lagi main off-road ya? Pohon, apa dia. Oke, oke. Nah, ini juga buat di tempat lo sendiri, Chris? Iya, buat sendiri. Buat sendiri juga. Oh, buat sendiri juga ya? Nah, ini juga Tigris buat sendiri, buat yang fender-fendernya nih. Sama kayak footstep juga buat sendiri juga, Chris ya? Ya, ini footstep, rock slider kalau kita bilang.
sama dia bikin sendiri pakai pipa seamless ya. Oke oke. Nah kita lanjut ke bagian kaki-kaki deh kalau gitu deh nih. Nah ini menarik banget nih si Tigris, kaki-kakinya udah dirombak abis-abisan sama Tigris. Mungkin Tigris nanti akan menjelaskan lebih lanjut nih terkait apa aja sih udah diganti. Nah rata-rata juga Tigris modifikasi kaki-kakinya dari workshopnya Tigris sendiri, produksinya dia desain sendiri seperti itu. Apa aja nih ganti Tigris? Ini gue pakai ini namanya drop arm, fungsinya untuk koreksi geometri correction ya. Oh, okay. Jadi biar sudut geometrinya balik ke bawaan seperti mobil OM ya, bawaan pabrik. Jadi saya turunin, terus gue bikin armnya adjustable. Jadi kalau di untuk apa nyetel caster lebih mudah ya. Oh, nyetel caster yang maju mundurnya lebih mudah ya. Mundurnya lebih mudah. Terus untuk sok sama per diganti juga nih gitu. Sok gue pakai sok biasa aja sih, Blindstein. Oh, pakai sok biasa ya. Sama coil springnya pakai Rusty Offroad di Amerika ya. Oh, nah tapi kalau gue lihat di depannya banyak banget yang apa agak diganti-ganti juga nih. Ini bracket bumper. Kenapa gue bikin lebar? Fungsinya sekalian untuk cross member yang reinforce. Oh iya. Jadi iya. Dia jepit si ini kan dia monokok kayak kurang kuat. Oh. Jadi sekalian gue kasih plat gede. Itu modifikasi apa gimana guys? Gue modif aja sih tambahan ini. Jadi kalau beli bumper gue berikut ini memang apa? Oh kalau beli bumper pasti begitu. Beli bumper seperti ini sekaligus sepaket sama yang itu. Sama oh bracket itu sepaket ya? Kan masangnya sama buat bumper. Oh iya. Terus kalau di bagian yang lainnya yang diganti lagi apaan guys? Sama crack bar aja yang di tengah depan hard rod ya kalau kita bilang yang umumnya. Oh. Itu gue ganti yang heavy duty pakai pillow ball, adjustable juga untuk ngatur kiri kanannya gardan biar center. Oke, nah ini menariknya di sini teman-teman, gue juga baru tahu ternyata Cherokee itu pakai gardan depannya. Jadi ini ada gardan depannya kalau kita lihat di sini Inggris ya. Iya, gardan rigid. Gardan rigid ya, emang standarnya emang seperti itu ya. Standarnya iya. Oke. Tapi untuk kenyamanan masih oke, Gris? Kenyamanan masih oke karena dia four link ya suspensinya. Oh, masih oke. Sama coil springnya. Jadi kalau di jalan normal masih enak ya? Masih enak, stabil. Stabil ya. Tapi kok jangan coba-coba kalau lari di tol belok-belok sembarangan. Ya, jamin body roll. Nah, kalau di sektor mesin sendiri ada yang lu ganti nggak, Gris? Kalau mesin gue lebih milih standar ya. Standar ya? Hindarin, ya kalau kita adventure kan takutnya kalau di upgrade atau diborap mesin jadi overheat atau apa. Iya. Ya lebih pilih bawaan pabrik aja sih. Berarti ini mesin masih pakai bawaan pabrik ya? 4000 cc-nya dia ya? 4000 cc-nya. Oh, nggak ada di modif-modif nggak ada ya? Tapi menariknya lu nggak pakai snorkel ya kalau misalnya ya? Snorkelnya gua umpetin di dalam sini. Oh, ada ya? Ada. Oh, nanti kita buka. Oh, jadi nggak usah yang ya biar nggak terlalu rame aja. Nggak rame ya. Nah, ini juga Tigris sudah pakai untuk apa? Aurora itu. Iya, lampu untuk kalau misalnya lagi off-road malam hari ya. Mm-hmm. Nah, kita lanjut ke bagian samping. Nah, ini juga nih dikasih sama Tigris buat pegangan ya, Grisnya? Ya, ini buat pelindung body, slider juga fungsinya sama. Jadi kalau belakang mobilnya agak panjang, wheel biasanya nggak kayak Jimny kan. Iya. Kemungkinan geser itu kan lebih banyak. Jadi dia nabrak sini dulu. Ini buatan lo juga nih, Grace? Sama buatan gue juga. Oh. Bolt on, plug and play. Oh, plug and play langsung ya? Cuman harus tega bolongin aja bodinya. Oh, harus impor ya? Iya. Yang mungkin yang agak tega nih bolongin ininya nih. Bolongin, iya. Tapi kalau misalnya mau dibalikin normal mungkin ya bisa dilas. Dempul-dempul, cek lagi mobilnya normal lagi. Kalau bagian suspensi belakangnya nih, apa aja yang diganti nih? Nggak terlalu banyak berubah ya. Paling gue pasang sakel aja. Ini panjangin extend sakel. Sama di bagian kolong itu di bawahnya per ada adaptor ya. Nah itu. Ya. Itu aja sih karena dia per daun ya, jadi lebih gampang kan untuk apa namanya untuk ninggiinnya. Oh, jadi tapi nggak banyak perubahan ya di belakang? Nggak banyak kalau belakang. Oke. Lebih simpel. Lebih simpel ya. Tapi sok belakang nggak di Bristen juga? Sok belakang itu pakai Procom. Oh, pakai Procom ya? Pokoknya pakai hemat lah bunyi soknya. Tapi Procom memang bukannya rekomendasi buat offroad ya? Ya cukup sih sebenarnya. Ya kalau rekomendasi yang ya kayak Fox atau King mungkin lebih. Oh, pertanyaan standar aja nih buat. Ya, gue kan gak suka main off-road ya. Pertanyaan standar banget. Kalau misalnya lu beli, misalnya beli Cherokee standar gitu ya, mau main off-road itu kira-kira harus nyediain budget berapa sih? Ini pertanyaan standar banget kan tuh.
gua itu ya sebenarnya tergantung bangunnya mau sampai mana. Mungkin kalau nggak pakai locker, shock breakernya yang absorber biasa kayak gua gini, mungkin sekitar 100 jutaan ya, 120 lah ya, antara 150 ya, lah ya gitu lah, 150 ya. Tapi kalau shocknya pakai king atau apa ya mungkin 200 300 mungkin tembus. Jangan lupa teman-teman, banyak waktu, harus waktu harus banyak. Jadi di luar mobilnya, mobilnya kan emang Cherokee emang, mungkin juga teman-teman udah tahu juga ya, mobil Cherokee harganya stabil banget, masih di atas, ya tergantung kondisi ya. Ya masih di atas 100-an walaupun tahunnya tua. Nah itu kalau mau main off-road harus spare duit lagi sekitar 100-150 lah kata Tigris, seperti itu. Nanti kalau misalnya emang ada yang mau main off-road, bisa langsung kontak Tigris. Apa ya, dia kan nanti dibantu. Dibantu lebih lanjut ya kan. Nah ini kita mau lihat sektor mesinnya, tadi kan kita baru cuma tanya-tanya doang, kita lihat sektor mesinnya yuk. Nah kita mau coba tanya-tanya sama Tigris nih untuk mesinnya Cherokee yang 4000cc nih. Ini kalau misalnya pertanyaan standar lagi Tigris, mahal gak sih rawat Cherokee? Enggak sih, spare partnya masih banyak, banyak KW-nya juga kan. Jadi, oh banyak KW-nya? Ya jadi ada alternatif lah masih. Enggak, maksudnya KW itu di kanibal apa emang KW-nya Cherokee? Enggak, KW-nya Cherokee memang. Oh, KW-nya Cherokee? Produk-produk di luar dari merek Crown sama Mopar. Nah, kan pertanyaan gampang lagi nih, Gris. Kalau melihara Cherokee sama melihara mobil Jepang ya, let's say Toyota gitu ya, beda nggak? Maksudnya tuh, beda, waktu lebih mahal? Memang beda sih. Lebih mahal? berarti nggak murah dong. Kalau boleh tahu, kisaran untuk persentasenya kalau dari mobil Jepang ke mobil Amerika gini? Ya, sisi 10-20% lah. Sisi 10-20% ya ada tuh ya? Oh. Tapi rewel nggak melihara ini? Enggak sih. Gue jarang ini sih, jarang. Ini belum turun mesin dari 2012 sampai sekarang belum. Lu ngelawat dari 2012 sampai sekarang belum turun mesin? Ganti oli. Ya, ya standar? Iya, oli standar. Terus oli apa? Gardan, karena mobilnya sering off-road kan, jadi olinya mungkin tercampur sama lumpur atau apa. Nah, tapi menariknya, menarik banget ya, kalau misalnya Tigris ini sering banget main off-road ya, tapi sampai sekarang belum turun mesin, berarti mesinnya bisa dikatakan ya lumayan bandel ya, Tigris. Mesinnya lumayan bandel ya, dan mesin gue kan standar. Iya. Nah, ini snorkelnya nih teman-teman, kalau misalnya tadi sempat kita obrolin nih. Ya, ini modifikasi aja sih, modifikasi sederhana aja. Jadi biar nggak terlalu rame, gue pasangin snorkel di sini. Di dalam situ ada filter open air ya. Oh iya. Jadi ini ditutup ininya apa namanya suction-nya. Oh ditutup jadinya. Ditutup. Jadi dia ambil dari sana ya. Dari sana ambil darahnya. Ah, ambil darahnya berarti dari atas itu ya? Iya, dari atas wiper itu ya. Kisi-kisi dengan dia bolong. Itu ya. Oh iya. Jadi kalau mobilnya berenang-berenang ya segini-segini masih oke lah aja. Oh, berarti kalau misalnya masuk berenang ini masih gini masih oke? Masih oke. Luar biasa ya. Tapi sistem klisteknya nggak ada yang mati tuh? Nggak sih. Yang penting kabel busi nggak ada yang bocor aja. Mungkin dikasih sealant atau apa. Oh, oke. Mending kabel sambungannya itu loh. Ini 4 silinder kan ya? 6. Eh, 6 ya? Ini 6 silinder ini ya? Oh, 4000cc 6 silinder nih ya? Iya. Berarti untuk perawatan ya nggak serem-serem amat lah ya? Nggak serem-serem banget lah. Oh, iya. Namanya aja mungkin Jeep jadi orang serem. Iya, kan identiknya kan kalau misalnya kita kalau mau melihara beginian mereknya Jeep ya kan ngeri kan. Iya. Oke, nanti kita lanjut ke bagian dalamnya, ada apa aja sih di dalamnya, ada diganti sama Tigris di interiornya. Nanti sekarang kita di bagian belakangnya nih, ini juga sama Tigris diganti bumper belakangnya, ini custom sendiri Chris ya? Iya, ini custom sendiri. Dari bengkelnya juga nih ya, dari G-Fab juga ya? Dari G-Fab juga. Nah ini bisa pesan apa gimana? Harus ada pakai lampu gini, Chris? Lampunya udah include sih, kalau lo beli bumper dari gue udah termasuk lampu. Oh gitu? Udah dapat ya? Mm-hmm. Untuk yang tertarik, nanti bisa kontak Tigris langsung ya, kalau misalnya emang mau buat bumper kayak Cherokee-nya Tigris gini. Kalau ada custom, bentuk-bentuk yang pengen sesuai pengen keinginan customer ya. Oh bisa ya? Jadi kalau lo punya contoh atau apa, bisa bawa ke kita gambarnya nanti kita bikin. Oh jadi lu bisa ngedesainin, jadi kalau misalnya ada customer yang bawa contoh sendiri gitu, gambar sendiri bisa lu desainin ya? Custom by order. Oke. Nih ya, kalau misalnya ini Gorilla Fabrication, nih ininya punya Tigris nih, GFP, ini apa, workshopnya Tigris. Wah wow, ini masih canggih nih, masih adat nih. Kampus tercinta cing. ini tapi gue lihat ada roof rack-nya ini buatan lu juga Chris? Iya, ini roof rack juga sama custom gitu. Nah ini menariknya nih ada apanya nih Chris nih? Ada cuman gue taruh bracket untuk itu high lift jack ya, untuk dongkrak. Karena mobilnya tinggi jadi dongkraknya pakai model yang high lift jack gitu ya.
Oh. Jadi nanti naruhnya di sini. Harusnya naruhnya di belakang nih. Ini ada bolongan nih. Sini tuh ada bolongan. Nah, itu buat dongkrak. Taruh dongkrak ke sini, angkat. Oh, itu buat dongkrak. Kok boleh lihat dalamnya enggak nih? Boleh. Bagasinya. Berantakan aja. Waduh, berantakan banget emang. Iya, lumayan enggak. Lihat baru keluar dari bengkel. Wah, ini buat sendiri nih roll bar nih? Iya, roll bar gue buat sendiri. Ini juga bolt on. Jadi kalau mesen-mesen di luar kota apa tinggal plug and play ya. Oh, jadi udah ini sendiri ya dia. Iya, ini bolt on semua. Jadi kalau misalnya pesan emang udah langsung pasang bisa ya? Bisa langsung pasang atau dari luar kota kalau mau pesan juga bisa, pasang sendiri nanti. Yang pasti harganya beda kan, gak ada jasa masak. Iya. Nah ini jaring-jaring juga sendiri apa? Sendiri itu cargo barrier ya. Oh, penting kalau buat mobil offroad kan. Iya, dia takut barang-barang ini tumpah apa ke depan. Iya. Itu juga kita kepukul kunci roda. Ini udah ada buat ini apa ya, belt menarik ya. Kit lah, recovery kit. Udah ada first aid kit-nya juga. Ya. Siap tempur banget ya mobilnya Tigris nih. Lu lihat aja kotor banget ininya kan. Iya, bagasinya. Tapi enggak pernah dibersihin. Tapi orangnya dibersihin lah ya. Orangnya mandi dulu. Orangnya mandi ya, yang penting itu dulu yang penting ya kan. Kita tutup dulu nih. Nah, agak susah nutupin. Nah kita lanjut ke bagian dalamnya nih, Grace. Bagian dalam. Kayaknya banyak yang dirubah-rubah ya? Iya, cuman joknya aja masih standar, cuman udah sobek-sobek aja. Oh, oke. Sama paling nambahin yang paling penting ya, ini engine cut off. Ya, terus ini tombol-tombol apa? Ya, itu tombol-tombol apa lampu, nih? Lampu-lampu kabut, terus extra fan, terus extra fan juga, sama radio komunikasi. Udah sama ini buat winch, jadi nggak perlu pakai remote lagi dicolok, tinggal dari situ aja operasiinnya dari dalam mobil. Oh, tapi itu modifikasi semua ya? Itu iya, tambahan custom sendiri ya? Tambahan akseleri itu. Oh. Jadi bikin wiring sendiri lagi. Oh, berarti extra fan yang depan itu bisa dinyalain dari sini sendiri ya? Bisa. Jadi kalau nggak pakai AC, kita bisa nyalain manual. Kalau pakai AC dia nyala ikut AC. Oh. Bikin apa thermosfet ya? Berarti bisa dari user sendiri ya milihnya. Oh. Jadi kalau thermosfetnya rusak atau apa, kita bisa nyalain manual, hindarin hal-hal inilah kalau mati atau apa. Ini teman-teman kalau lihat sampai depan ya roll bar-nya ini ya, roll bar-nya lengkap dari belakang sampai depan ya. Jadi untuk mau guling-gulingan semuanya bolt bisa on ya, safety dulu lah yang penting. Oh. Jangan sampai keguling juga. Kan siapa tahu kan, saking asiknya ya kan. Iya, safety dulu. Tapi menarik juga ya, ini dibuat sendiri nih. Tapi kuat ya? Kuat itu, pakai seamless juga sama. Tapi kapan gue pernah lihat di Instagramnya si Tigris nih, dia pernah berkemah pakai mobil ini, Grace? Iya, ada rusten gue punya di atas. Oh, punya ya? Itu plug and play, jadi tinggal dibuka, udah jadi tenda. Kok bisa sesuai sama punya lo ini, itunya? Enggak sih, dia universal, jadi diikatnya di sini aja. Oh, universal itu ya? Modelnya kayak bracket gear. Terus dikasih baut gitu aja. Oh, jadi bisa tarik langsung tarik gitu. Udah lipat gitu tendanya. Oh, bisa gitu ya. Jadi kebuka langsung jadi tenda. Tapi secara overall di dalam masih berfungsi normal ya untuk normal ya. Jadi apa semua standar. Enggak ada yang dirubah apa-apa. Error enggak ada ya kayak gitu ya. Kan soalnya kan lu modifikasi lumayan banyak supaya diajak main offroad segala macem ya kan. Itu juga masih fungsi. Oh, elektrisit masih fungsi. Cuman agak lambat aja sesuai umur. Kenapa? Bisa dibenerin sih. Lo tau gak sih, Chris, kenapa sih Cherokee itu harganya sampai sekarang masih stabil? Nah, itu dia. Itu menarik tuh. Mungkin karena ada komunitasnya ya? Kan tahunnya lumayan tua ya? Apalagi yang versi-versi country itu kalau gue lihat harganya mistis banget kan? Karena rare item itu ya? Iya, tapi yang gue bingung kenapa dia masih mahal sampai sekarang? Gue pengen beli, gak kebeli-beli jadinya. Kenapa? Mungkin karena komunitas ya kayak gitu-gitu. Lu sama kayak klasik car itu kan 2012 kan berapa nih harga? Dulu tuh masih 130 ngambil. Ya masih sampai sekarang masih sama kan harganya? Iya segitu-gituan nih. 130 enggak berubah kan? 97 mobil ini. Nah, yang gue pengen tanya juga kan sebagai penggemar Cherokee nih ya dari tahun 2012. Kalau ada yang mau beli mending yang 4000 apa yang 2500? Ya sebenarnya bagus yang 4000 ya. Spare part-nya kan lebih banyak. Oh, lebih banyak spare part-nya. Lebih gampang ngerawatnya. Kalau 2500 ya mungkin karena rare item juga, kalau buat koleksi mungkin oke lah. Oh, tapi kalau buat daily? Kalau daily ya kurang tahu juga, mungkin spare part-nya agak sisa kali ya kan. Mesinnya, iya kan, karena yang banyak masuk di Indonesia kan yang 4000. Oh, jadi lumayan bocoran tuh, gue juga baru tahu tuh. Apa untuk yang 2500 spare part? Ada juga yang diesel deh. Diesel? Ada cuman berapa unit itu di Indonesia. Oh, ada juga yang diesel ada. Ya? Berapa saya sih diesel? 2500 turbo enggak? Enggak, dia enggak turbo. Oh, enggak turbo ya, 2500 biasa ya. Oh, ada ya. Kok enggak salah enggak turbo ya.
Gua baru tahu tuh ada yang diesel ya. Iya, diesel 2500. Bensinnya mak boros enggak sih, Gris? 4000 cc ini. Ya boros pasti lah ya. Ini kalau standar mungkin 16 ya. Standar 16 ya. Kalau 16 ya. Kalau udah dimodif-modif gini mungkin karena bannya gede berat, tambah-tambah body-body armor ini berat nih. 14 mungkin. 14 luar biasa. Sahabat Pertamina, jangan lupa itu, Cik. Sama mau tanya juga, Chris. Kalau misalnya lu lagi mau main nih, main off-road nih, misalnya let's say seminggu gitu, off-road gitu ya, ke mana gitu. Dananya berapa sih kalau boleh tahu kalau mau main off-road tuh? Tergantung. Bukan bangunnya ya, tapi dana kita mau main ya, mau main off-road ya. Mobil jadi tergantung lokasinya kita main. Kalau mungkin cuman Bogor atau daerah-daerah Jawa Barat aja ya enggak banyak lah pasti. Lu selama ini yang paling mahal paling jauh mana? Ujung Kulon. Ujung Kulon. Kira-kira sekitar habis 2-an lah. 2 sampai 3 juta. 2 sampai 3 juta ya. Itu pasti habis dari off-road tuh ada kerusakan enggak? Enggak sih. Kok enggak ada? Enggak ada. Kan dipakai off-road biasanya habis itu ada bunyi ngek-ngek apa gimana? Enggak ada sih, biasanya habis dicuci ya hilang. Masa iya sih? Kok kayak percaya gak percaya gue jadi. Mungkin busing arem kali biasanya yang sering kena ya. Yang kena ya busing arem. Tapi biasanya gak langsung lah, mungkin 2-3 kali off-road busing arem sobek. Oh, kan dia karet kan. Iya, iya. Tapi emang kalau off-road rata-rata yang kemakan karet-karet ya? Iya karet-karet, busing sama ball join gitu. Iya, iya, karena iya. Kan ball joinnya dia kecil ya. Untuk ukuran standar mobilnya dia kan bannya gak gede dulu kan. Iya, iya, iya. Kalau OM, kalau kita ganti gede otomatis konsekuensinya kan keterot sama ball join pasti kan, karena ball joinnya nggak gede kan. Tapi kalau dari sektor mesin nggak ada trouble ya? Kalau misalnya mesin off-road? Mesin nggak ya, karena kan mungkin karena CC-nya gede jadi dia nggak terlalu banyak bawa, nggak terlalu berat bebannya ya untuk melindungin mobil ini. Tapi yang masalahnya adalah kalau misalnya lagi main overhead ya, kalau misalnya emang nggak ya, kebanyakan sih itu. Panasnya itu ya. Iya kan karena mesinnya, karena CC-nya mungkin gede terus tenaganya dikuras habis-habisan. Iya, tenaganya dikuras terus mungkin Indonesia juga kan tropis kan, panas kan jadi ya. Makanya badannya panas sampai kecil kan, digeris kurus, dikuras soalnya kan. Nguap dia. Jadi itu ya kalau misalnya Cherokee ya, sekitar apa kalau misalnya mau bangun tuh sekitar 100 sampai 150 ya di luar harga mobil ya. Itu tapi tergantung lagi kebutuhannya ya, seperti apa ya. Pakai locker, shockbreaker-nya harus yang reservoir atau apa ya pasti lah. Nih, kalau kita lihat di belakang ini ini udah pasti ngeri ini. Itu ngeri ya. Sekilas aja tuh. Sekilas aja shockbreaker-nya aja udah mungkin sekitar 20 lebih satu depan aja. Nah, kalau yang punya Vitara buat dengar dari Tigres emang waktunya kelebihan. Jadi enggak masalah itu. Oke, teman-teman. Mungkin itu aja singkat dari kita ya untuk kita ngobrolin mobilnya Tigris yang Cherokee. Nanti kalau nanti kita coba jalan-jalan. Next time nanti gua pengen diajak sama Tigris jalan-jalan ke bengkelnya yang di Parung gitu kan. Nanti kalau review mobilnya mungkin mau apa jalan tes off-road atau apa. Boleh, nanti kita diajak sama Tigris untuk tes off-road mobilnya kapan-kapan. Nanti di konten yang berbeda ya, biar konten kita makin banyak, King, iya enggak? Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut sama Tigris untuk bang apa misalnya mau buat ini apa full step kayak gini-gini plat ini, boleh nanti langsung kontak ke Tigris, nanti kita tag untuk Instagram sama nomor handphone Tigris. Oke, itu dari gua itu aja, Cing. Cherokee juga. Hah? Enggak harus Cherokee juga kok, Mas. Oh, enggak harus Cherokee juga ya. Ya tapi spesialisnya dia kan ngerti Cherokee. Tapi kalau misalnya mobil yang lain, mobil lain enggak apa-apa, bikin bumper atau apa bisa. Bikin bumper atau yang lainnya bisa juga. Mungkin itu dari gue itu aja, Cing. Thank you banget udah saksikan video kita. Jangan lupa like-nya, subscribe, sama komen di bawah, Cing ya. Jangan lupa itu, sama share ke temen lu yang canggih-canggih. Thank you banget, Cing. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Cing.